Halo, selamat malam kakak kak semua yang sudah join di short class data analysis ex, my skill x red doors pada malam hari ini. Mungkin ini ya, karena kita sudah sekarang udah jam 7, mungkin bisa saya mulai aja. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Uh, saya Arum dari my skill yang akan menjadi moderator pada kelas malam hari ini. Nah, uh, sebelum kita memulai ke sesi materi, nah, kita, uh, saya akan memperkenalkan apa sih itu my skill nah mungkin kalau uh, kakak sudah ada yang tahu atau uh, masih ada yang belum tahu nih kan gitu nah nah nanti habis ini saya akan perkenalkan apa sih itu my skill Nah, oke, okay, MySkill itu adalah sebuah platform pengembangan skill bagi 70 juta anak muda Indonesia dalam merintis karir impiannya. Nah, MySkill itu mendapatkan pendanaan dari East Ventures dan fitur utama dari MySkill sendiri ada tiga ya. Yang pertama ada video e-learning, yang kemudian ada juga intensive bootcamp dan ada juga CV review. Nah, saat ini MySkill itu sudah memiliki satu juta lebih pengguna dan juga satu juta lebih followers di sosial medianya. MySkill juga bagian dari top startup Indonesia LinkedIn dan juga AWS at Start Member. Nah, uh, pada shortcast malam hari ini kita akan uh, kakak, kakak akan mendapatkan beberapa benefit nih dari kita, yang pertama ada e certificate yaitu dengan syarat mengerjakan mini portofolio dan mengisi absensi. Nah, nanti untuk link absen absensinya akan saya bagikan di akhir dan mini portofolionya nanti akan saya bagikan ketika uh, mata kelas berlangsung. Gitu. Nah jangan lupa kakak nanti bisa mendokumentasikan juga dalam uh, pekerjaan portofolionya agar nanti bisa di-share di, di sosial media kakak Kak, semuanya. Kemudian nanti juga akan Kakak juga diperkenan untuk merangkum dan mengikuti praktik. Nah, nanti karena kita malam hari ini, agendanya ada praktik. Nah, nanti kakak -kak bisa menyiapkan PC atau laptopnya untuk praktik data pada malam hari ini. Kemudian, nanti kakak -kak di akhir juga akan mendapatkan recording class yang akan di-share nanti maksimal dua hari setelah sesi malam hari ini. Nah, intensif bootcamp di MySkill sendiri itu ada lima lebih topik dan kemudian uh, sudah ada ribu lebih peserta dengan rating 9/10. Nah, pengeja pengajarnya di MySkill sendiri itu ada uh, level head and manager dari top companies seperti Gojek, Shopee, Lemonilo dan Halodoc. Kemudian ini ada beberapa bootcamp di MySkill, ada Excel, Data Science, Data Analysis, Digital Marketing English and IELTS, kemudian ada juga Product Management. Nah mungkin nanti kalau misalnya mau ke poin lagi bisa nih di web myskill.id. Kemudian, nah untuk khusus untuk kakak yang join kelas pada malam hari ini akan mendapatkan diskon 20% untuk dua intensif bootcamp pada uh, Data Science dan Data Analisis dengan cara uh, menggunakan kode diskon MSXRD. 12. Nah, mungkin kakak-kakak yang berminat bisa nih capture dulu biar uh, nanti habis ini atau besok nanti bisa nih bisa nih uh, masukin kode ini kalau kakak-kakak -kak berminat untuk join bootcamp kami begitu. Kemudian uh, selain bootcamp ada juga review CV oleh HRD. Nah, ini ada beberapa paket ya. Ada paket yang 20 Template CV aja ada juga yang satu kali review dan juga ada tiga kali review, dan nanti mungkin Kakak bisa nih buat uh, menyesuaikan kebutuhannya. Kalau Kakak berminat gitu, terus uh, class rules pada malam hari ini yang pertama, uh, peserta tidak diperkenankan untuk unmute mikrofon ya. Jadi, selama materi berlangsung, uh, kecuali di, uh, tertentu nanti, kalau misalnya uh, materi kita meminta untuk... Peserta aktif gitu bisa di, di onkan mikrofonnya, tapi kalau sedang materi tidak agar uh, lebih kondusif, ya kemudian juga tidak diperkenankan untuk record, karena nanti di akhir akan kita berikan recordnya. Linknya gitu, kemudian uh, durasinya nanti 90 menit sampai pukul setengah 9, kemudian nanti di akhir akan ada Q&A dengan pemateri. Nah, nanti juga uh, kakak yang di sini akan mendapatkan e-certificate. Dengan cara uh, mengikuti syarat dan ketentuan nanti yang akan dibagikan di akhir. Oke, nah malam hari ini, uh, kelas malam hari ini tuh spesial banget karena hari ini kita ada kolaborasi dengan Red Doors. Nah, dari Red Doors sendiri ada Kak Ariana. Mungkin aku mau uh, sapa dulu, halo Kak Ariana. Baru, oke. Okay. Bentar, Kak, mungkin kayaknya suaranya agak putus-putus yeah. atau cuma di aku aja. Mungkin, atau oh, yeah, yeah. Kak, Kak, bisa nih uh, bantuin, Hello? atau bisa cek Hello? lagi Kak, suaranya. oke, oh, oke. Okay, okay. Sekarang yeah. udah jelas, Kak. Nah, mungkin Kak Ariana nih okay. dari Red Doors, mau um, infoin apa aja nih buat teman-teman yang hadir pada sesi malam hari ini. Sebelumnya aku sedikit pengalaman dulu ya, nama aku Ria, ya. aku dari tim HR Employer Branding jadi basically sebelum kita masuk nih belajar sama Mas Samuel Khan mengenai data analytics, especially untuk SQL, aku pengen mengenalkan teman-teman semua kepada Red Doors. Jadi, ada um, pepatah yang terkenal, saya sayang, jadi aku pengen nih memperkenalkan Red Doors ke teman-teman semua, siapa tahu nantinya... Uh, kita bisa teman-teman bisa join sebagai ready ready itu apa sih ready itu employee Red ya teman-teman jadi siapa tahu nanti teman-teman um, bisa gabung di Red Doors mungkin jadi um, satu tim sama Mas Samuel ya di data analytics gitu um, baru mungkin aku langsung mulai aja atau gimana Ya, kak Ariana boleh langsung dimulai aja gitu. Oke, aku sebenarnya izin share screen ya. Oke, jadi udah muncul kah share screen aku? Masih, oh udah 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 muncul kak. Oke, jadi aku pengen mengenalkan secara singkat aja sih rebus itu apa gitu. Nah, yang pertama tapi masih ada yang ke ankit ya? nggak <silence> ada aku coba bantu. oke okay. oke okay, baru makasih. oke okay. nah sebelumnya aku ingin sebelum kita masuk ke pengalaman Red Door, aku ingin sedikit um, menyinggol dulu tentang startup Red start karena Red Door ini juga teman-teman startup ya teman-teman yang bergerak di bidang hospitality. Saat itu apa? Yaitu uh, perusahaan yang bisa dibilang cukup masih muda yang um, memberikan produk atau servis yang unik gitu. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di market. Contohnya seperti Redos. Redos ingin uh, menyediakan akomodasi, penginapan yang high quality tapi affordable untuk Um, para travelers, atau mungkin orang-orang yang pengen staycation. Gitu. Apa sih rasanya kerja di startup company yang pertama tentunya learning new things, kemudian more flexible, kemudian setiap kontribusi yang teman-teman berikan, itu tentunya akan di-appreciate, especially kalau misalkan um kontribusi yang kalian berikan itu berdampak signifikan terhadap bisnis perusahaan ya dan yang terakhir yaitu fun work environment karena mostly employee dari perusahaan startup itu bisa dibilang masih uh, cukup muda gitu. terus sendiri dibangun uh, didirikan pada tahun 2015 di Singapura dan saat ini sudah menjadi uh, growing hotel brand dengan pertumbuhan yang Paling cepat di Asia Tenggara, nah, Reddose sendiri ingin provide rewarding experience untuk para um, customers, untuk para tamu-tamu hotel kita, dan juga partner akomodasi. Gimana caranya Doors bisa provide rewarding experience tersebut? Nah, Reddose mem memiliki berbagai macam multi-brand dengan uh, target market yang berbeda-beda. Kita so far punya enam multi-brand, yang pertama Doors sendiri kemudian ada urban view Suns hotel. Suns Hotels ini lebih ke apa ya? Mungkin teman-teman Gen Z yang pengen, yang suka staycation di hotel-hotel instagramable gitu yang estetik. Kemudian ada senior hotels lebih ke untuk selain business travelers juga untuk uh, family ya. Timur. Kemudian ada full Cost, yaitu kos-kosan cost dan yang terakhir ada red partners. Kalau oh, red partners ini basically dia property-property um, yang Uh, dimanage oleh Red Doors, tapi mereka ingin tetap uh, keep brand mereka sendiri. Tuh. Ini penampakan dari Hotel Red Doors. Jadi meskipun harganya terjangkau, tapi kualitas tetap nomor satu, teman-teman ya. Ini dia urban view, konsepnya lebih ke nature, jadi banyak dekorasi-dekorasi yang kayak kayu-kayuan, bambu gitu. Kemudian sans Hotels, dia emang lebih colorful. Kemudian ini Kukos, ini Sunero Hotels dan yang terakhir tadi Red Partner. Saat ini Red Doors sudah ada di enam negara Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, India dan Thailand. Tapi kalau di India itu dia lebih ke tim tech-nya kita sih. Jadi kalau teman-teman join Red Doors, teman-teman nggak nggak cuman bekerja bersama um, employee yang ada di Indonesia aja, tapi kalian juga akan bekerja dengan empoy yang ada di negara-negara tersebut ini, especially kalau misalkan kalian join ke tim data analytics bersama Mas Samuel, nanti teman-teman itu akan banyak uh, ber bekerjasama sama dengan tim tech yang ada di India gitu. Ini dia penampakan kantor kita, kantor kita ada di um, Semanggi Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, ini kita uh, ada area stage di mana biasanya didekorasi sesuai hari-hari besar misalkan kayak lagi Natalan kita kita apa pasang konata kalau lagi lebaran kemarin kita pesa, uh, pasang beduk gitu gitu teman-teman terus ini ada fun area juga itu teman-teman di situ teman-teman kalau misalkan lagi istirahat itu bisa main futsal bisa main pingpong ada PS juga Kemudian yang di sebelah kanan ini ada ruang meeting kita, dan juga tentunya uh, our office has a nice view ya, teman-teman. Nah, aku pengen sharing nih, teman-teman, uh, gimana sih caranya jadi ready? Ready itu apa? Ready itu adalah panggilan kita untuk para employee red Doors. Kenapa ready? Karena kita pengen setiap employee kita itu apa ya uh, siap tanggap gitu ready jadinya. Nah Mr. ready, we have seven qualities. Yang pertama kolaboratif, high integrity, energetic, problem solver, resilience, embrace diversity, dan juga agile. Jadi kalau teman-teman merasa punya ketujuh um, qualities ini, teman-teman udah one step ahead, qualified untuk menjadi seorang ready. Itu sih plus and benefit kalau kerja di Red doors, Jadi plus and benefit itu nggak melulu soal um, apa ya duit gitu ya. Atau uh, kita ngomong uh, belak-belakannya. Cuman ada beberapa plus and benefit lain yang bisa yang bisa teman-teman dapatkan kalau menjadi seorang regi. Yang pertama ada engagement activities. Kita setiap bulannya itu ada engagement activities kemudian ada internal communities, kita punya komunitas internal uh, kayak komunitas basketball, kemudian ada badminton, zumba, lalu ada apa namanya futsal juga. Kemudian payroll and compensation benefit tentu saja ada. Uh, learning and development, jadi teman-teman kalau udah join di Redos itu skill kalian nggak akan stuck di situ aja. Kalian akan terus di-develop oleh tim learning and development kita, jadi kalian um, apa namanya bisa mengembangkan skill dan juga keterampilan di ranah lain. Kemudian ada insurance and mental health program ada River and Earth, ada body program juga untuk teman-teman yang new joiners, Kalian akan mendapatkan body selama 90 hari pertama kalian di Redox. Kemudian Unity in Diversity karena kita bekerja dengan banyak banget orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, tentu saja Unity in Diversity itu um, merupakan hal yang penting. Dan yang terakhir, fly forward and fun. Jadi untuk beberapa posisi memang akan ada kesempatan untuk bisnis trip baik ke luar kota maupun ke luar negeri. Ini tadi internal communities yang sempat aku mention. Ada di sini ada Zumba, badminton, mini soccer, ada basketball juga. Dan baru-baru ini kita launching Red Parenting, yaitu komunitas untuk para ready yang udah jadi orang tua. Kemudian engagement events, ini kemarin ada 17-an, kita lomba makan, lomba balap karung, dan lain-lain kemudian learning and development dan juga mental health program. Kemarin kita sempat uh, kerjasama dengan Halodoc dengan psychiatrist Halodoc. Gitu. Nah, kalau teman-teman uh, masih kepo nih gimana sih kehidupan di Red Dose itu, kayaknya menarik deh. Teman-teman boleh banget langsung follow kita di social media di Instagram, uh, di TikTok. Kita kita sangat-sangat aktif ya teman-teman di social media. Teman-teman bisa cek aja untuk internal event kita seperti apa kemudian kalau di LinkedIn dan TikTok kita juga sering banget open uh, memberikan info mengenai locker yang ada di Red Doors. Oke okay, jadi sekian kenalan mengenai Red Doors dari aku semoga teman-teman um, mungkin ada yang tertarik nih untuk join ke Red Doors sebagai mungkin dari untuk jadi tim data analytics nanti setelah belajar SQL hari ini gitu Terima kasih, aku kembalikan ke Mbak Arun Oke, okay, makasih juga Untuk Kak Ariana yang udah Sharing ini tentang uh, Red Doors Nah mungkin nih, untuk kakak-kakak yang uh, Berminat nih Untuk join Red Doors, bisa nih nanti dikepoin uh, Instagramnya, soalnya seru banget ya Ternyata jadi bagian dari Red Doors Oke okay, uh, Karena tadi udah ada opening dari kearianan nah dan nanti ini ini adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih bagi kakak kak semuanya. Jadi uh, setelah ini kita akan uh, langsung ke materi yang dibersamai oleh Kak Samuel Kan dari Dat data analisis manager di redor keren banget nih. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Intro to SQL. Jadi, jangan lupa ya Kakak, kalau hari ini kita mau belajar tentang uh, SQL, jadinya Kakak uh, bisa persiapkan device-nya dulu nih nanti biar ikutan praktik dan bisa uh, ikut bikin portofolio. Ini portofolio yang nanti bakal di-share di, di sosial media untuk menjadi salah satu syarat untuk uh, mendapatkan e sertifikat. Nah, ini kayaknya Samuel juga udah join nih dari tadi. Ini masih semangat banget. Oke, aku mau sapa dulu Kak Samuel. Halo Kak Samuel, selamat malam. Baru. nggak saya? Malam baru. Oh ya, oke udah ya. Tadi agak kecil tapi sekarang oke udah mantap. Gimana nih kabarnya Kak Samuel? Ya, baru saya saya baru sembuh sebenarnya. Jadi ya tapi saya semangat untuk mengajar teman-teman sekalian. Mantap banget nih, Kak sampai aja udah semangat ya. Apalagi kakak ah, -kak yang di sini, nah jangan sampai kalah semangat nih sama Kak Oke, karena Kak Sama juga udah siap ya nih. Eh, uh, aku boleh share ya? Iya, boleh langsung ke materi aja, Kak. Waktunya okay. mungkin sekitar 50 menitan ya. Uh, sebentar ya. Atau nanti bisa aja aja sih, Kak. Nanti, karena habis itu nanti akan ada Q&A. Tapi Ya nanti bisa adjust waktunya nanti di lebih fleksibel aja. Oke okay, oke. Okay. Uh, eh kalau gitu kita mulai saja. Uh, sorry sebelumnya saya masih di luar rumah. Uh, saya akan menampilkan uh, materi hari ini. Berikutnya. Terus semua ya. Oke, okay. oke, okay. uh, sudah terlihat semuanya. Udah kak, aman aman. Oke, okay. um, oke. Okay. Okay, perkenalkan, nama saya Samuel Khan. Saat ini sekarang saya bekerja di Red Doors Analytics sebagai Analytics Manager. Uh, saya sudah lebih dari enam tahun di bidang yang sama ini dimulai dari BI uh, SQL engineer tapi perkaranya tentang data juga di Access Mitra Utama kebetulan waktu itu saya uh, vendor di Excel lalu pindah ke Cermati, Cermati Fintech Group uh, sebagai senior business intelligence analyst lalu jadi data analis di DTS uh, data analisnya tapi khusus saya ditempatkan di marketingnya Indomaret data-data marketingnya IndoMaret dan terakhir ya di pekerjaan saya sekarang ini. Oke poin belajar kita ada tiga sebenarnya. Uh, mungkin nanti ada yang perbandingan tentang SQL Python ataupun nanti implementasi buat data analytics dan praktis itu udah saya gabungkan menjadi satu tempat uh, karena sebenarnya halnya sebenarnya uh, sangat terkait gitu ya implementasi dan data analyticsnya itu. Jadi kenapa uh, saya akan mengajarkan ke teman-teman? SQL-nya itu untuk yang data analytics saja, gitu. Nah sebelumnya uh, sikul itu apa sih? Uh, sebelumnya kita punya problem ya, problem data gitu, problem kegiatan bisnis kayak gitu. Nah saya mau kasih, sorry, dilihatannya. Uh, saya mau kasih satu ilustrasi namanya Northwind nih. Northwind ini, uh, Northwind ini adalah Salah satu contoh database yang sering dipakai oleh Microsoft, dia ada sebuah perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan dia hanya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, nah atau dari vendors ke purchase order, vendors ke customersnya sendiri. Customersnya sendiri juga bisa perusahaan, vendorsnya sendiri juga merupakan perusahaan. Lalu dia mempunyai kegiatan-kegiatan lain di dalamnya. Kegiatan-kegiatan itulah yang akan disimpan ke dalam berbagai data database. Ada data vendor, ada data kegiatan inventory, ada data products, ada data employees, ada data shippers, ada customers. Bagaimana teman-teman membayangkan data-data itu tersebut disimpan? Nah, dibuatlah skema datanya. Ada berbagai tabel, ya. Kalau teman-teman mungkin ada satu Excel besar, tapi karena Excel mempunyai ukurannya itu tidak mumpuni gitu untuk scalable ke perusahaan misalkan untuk transaksi tertentu harus akses Excel tertentu segala macamnya biasanya orang langsung implement di database database yang menampung semua data-data ini ada suppliers, products, orders, ada customer, shippers, employees, kategoris produk daripada atau kategori dari produk itu sendiri jadi mereka mengkelompokkan ini ke dalam data-data tersebut dan bagaimana cara mengkomunikasikannya antara satu tabel dengan tabel yang lain. Bagaimana kegiatan-kegiatan? Ada kegiatan semisal order, ada kegiatan supply kayak gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, itulah dibuatlah SQL. Nah, data-data tadi yang berhubungan itu namanya relational database. Lalu dibuatlah SQL oleh tim IBM untuk mengkomunikasikan antar data-data tersebut dan sampai ada ISO-nya. ISO-nya ini maksudnya internasional standar ISO-nya ini untuk mengenai data SQL ini. Nah, sebelumnya kalau di sekarang mungkin ada beberapa orang yang akan mengenalkan kita pada non-relational database. Dia pakai key dan value. Tapi sebenarnya key dan value ini memang kalau untuk deployment atau pembuatan program itu memang lebih Pantas lebih cepat gitu membuatnya. Tapi kalau kita dengan relational database, kita mampu mengkomunikasikan antar data, kita mampu memberikan kelompok terhadap data-data tadi dan mengkomunikasikan antar satu data dengan data yang lain. Kalau disimpannya dengan teks yang seperti ini agak sulit, tidak dapat didata, dianalisis lebih cepat. Oke, nah ini jadi skemanya tertentunya. Northwind nanti kita akan pakai ini uh, prakteknya adalah coba uh, oh ya sebelumnya ada SQL comments jadi SQL itu bahasa untuk mengkomunikasikan antar tabel dengan tabel membuat tabel itu sendiri itu sebenarnya ada empat bahasa yang pertama DDL ya ini create alter drop uh, create tabel misalkan alter dari tabel drop dari tabel saya nggak bakal jelasin semuanya kita akan fokus ke DML atau data manipulation language yaitu pakai select jadi nanti kita pakai banyak select itu ya karena untuk menganalisis itu kita cukup select saja sebenarnya kita perlu cukup mengambil datanya saja atau ketika kita mau menambahkan data baru mungkin teman-teman perlu yang namanya create tabel baru insert baru seperti itu uh, kalau DCL dan TCL lebih kepada administrasi ketika kita ber, uh, kita melakukan instruksi-instruksi program di SQL Oke, okay, jadi kita akan coba teman-teman buka DB Fidel ini. Uh, buka DB Fidel ini. Kenapa? Oke, okay. jadi uh, saya nggak tahu. Dari teman my my skill sudah disampaikan belum bahwa kita akan praktek dari sini. Ada dokumen yang akan saya kasih. Uh, sebentar kalau enggak saya insert dari uh, zoom saja kali ya ini udah aku coba bantu share sih kak linknya oke okay, mungkin sudah. kak semuanya bisa open di browser masing-masing oke okay, saya ada punya satu file notepad texte namanya gereja uh, ini tabelnya semua ini adalah uh, kalau tadi di di apa di datanya ini kita tentang DDL atau membuat database nya tersebut gitu. Jadi semua copy paste masukkan ke schema SQL ini dari DB Fidel ini. Ini saya coba ya DB Fidelnya lalu saya run untuk memasukkan data-datanya. Uh, jadi dia tuh sebenarnya apa? Dia tuh men-drop Drop itu artinya dia membuang tabel, lalu dia membuat tabelnya baru lagi masing-masing. Terus di state uh, tabelnya ini ada isinya apa aja? Customer ID, company name, contact name seperti itu. Terus uh, jenis uh, tabelnya apa? Misalkan isinya huruf kah, atau kah teks, atau kah angka, atau kah tanggal kayak gitu. Kak Samuel, maaf nih, ada ya. yang nanya tentang datanya di mana ya kak? Oh, download teksnya belum ada ya bentar bentar ya nah, coba di chat zoom itu eh, saya sudah post teksnya sudah semua bisa dapat ini kereja.txt itu ada teks di dalamnya di copy paste terus masukkan ke buka dbfidel.com terus masukkan teks yang tadi ini saya sudah buka kereja.com itu isinya ini copy paste semua blok kontrol a kontrol copy lalu pastekan ke skema ini lalu di run Jadi kita Oh, sorry. Jangan lupa database-nya yang dipilih adalah PostgreSQL 15. Ini ya, database-nya jangan lupa dipilih PostgreSQL 15 baru di run. Di mana ya Kak teksnya itu? Yang tadi saya yang sudah dikirim sama Mbak Arum. Dan saya di, di chat Zoom coba dilihat file-nya, ya. Jadi, ini akan jadi kalau teman-teman penasaran, ya, bagaimana teks saya klik kosong boleh diulang, nggak? Kok oh, saya nggak kosong? Atau mungkin masih aku bantu share via G Drive kali, ya. Takutnya mungkin ada yang, ada yang memang zoom-nya memang belum ada fitur untuk share file gitu, jadi nggak ke detail. Saya klik kosong. Saya coba, aku bantu share di drive ya, Kak. Bentar. Ya, boleh ya, sambil kita lihat. Uh, jadi, dia ini memasukkan tabelnya masing-masing, recordnya satu-satu. Kalau teman-teman lihat, tuh. insert into tabel order details values-nya karena tadi udah kolomnya udah di-state, ya, berarti tinggal masukkan value-nya satu-satu. Cara input ke fiddle nya gimana Kak? Tadi buka dbfidel.com Ini ya, perhatikan. Fiddle, uh, Fidel, nah ini pilih database-nya adalah Postgres 15. Oke. Okay. Terus copy paste file yang ada di di TXT yang tadi saya kirim. Semuanya masukkan kemari. Habis itu di Ya benar, PostgreSQL itu adalah salah satu versi daripada uh, dari software manajemen database yang uh, sekarang jauh lebih populer sebenarnya dari MySQL, tapi MySQL lebih populer karena lebih kepraktisan. Tapi Postgres banyak diadaptasi sama yang lain. Karena fiturnya lebih banyak dan ya, fiturnya lebih banyak aja sih. Saya kerja selama enam eh, tahun, itu mostly pakai postgrade. Itu eh, di hampir semua perusahaannya pakai postgrade, ada yang pakai MySQL juga, cuman yang MySQL udah jarang, tapi yang postgrade makin sering. Oke, okay. ya. jadi ini akan membuat dia memasukkan barisnya. Sorry, bisa ulang buat masukinnya eh, tadi kereja teks ini, file kereja, tadi kan ada isinya, copy paste ke uh, isi skema ini, yang sebelah kiri ini. Terus jangan lupa database-nya dipilih PostgreSQL 15 habis itu diran Oke, biar kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya itu jadi kalau teman-teman penasaran jadi kan tadi eh, kita ada tabel-tabel nih banyak ya ada kategoris ada apa ada suppliers orders. Nah, kalau kita buka DB Fidel ya. gitu ya semisal select bintang from kategoris eh, from orders gitu. Nah, kalau kita select ya Nah, nanti udah ada ini isinya karena sudah dimasukin dari tadi yang insert insert tadi. Nah, kayak gitu. Ini isi tabelnya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita pelajari dulu beberapa sintaks-sintaks, berapa struktur-struktur kode yang perlu teman-teman mengerti lebih baik. Kita lanjut. Oke, jadi SQL for data analysis. Pertama ada untuk query, query itu tadi nanti untuk menyeleksi data-data mana saja yang teman-teman butuhkan. Dan di query itu ada juga query untuk agregasi. Artinya apa? Kadang teman-teman tuh nggak butuh semua datanya, tapi teman-teman butuh tuh hanya total-totalnya saja. Misalkan nanti kita punya tuh ada nama list produk. Eh, gue pengen tahu dong list produk yang masih dijual tuh ada berapa. Gue pengen tahu list produk mana yang sudah tidak dijual lagi. Nah itu nanti ada tabelnya, nanti kita lihat kolom-kolom mana aja yang merepresentasikan pertanyaan bisnis tadi. Lalu yang ketiga adalah join, ya berarti join karena kita bekerja dari satu tabel ke tabel yang lain. Karena kita ada banyak tabel dan kebutuhannya bisa antar tabel tersebut, nah diperlukanlah pemahaman tentang join ini. Sebentar ya. Ini bisa di Nah, secara umum struktur query ini seperti ini. Kalian abaikan saja, ini pengetahuan aja. Jadi ini ada namanya width, ada select. Jadi intinya adalah untuk analytics itu struktur selectnya saja sudah benar. Ada select, select, nanti nama-nama kolom, ada from, fromnya itu tabel apa saja, bisa tabelnya satu, bisa tabelnya dua atau tiga dengan joinan, lalu ada where, where itu apa, dengan filter. Jadi kan kadang teman-teman butuhnya, ah saya pengen datanya tuh penjualan produk-produk yang sudah yang tidak berlanjut gitu, atau misalkan produk-produk yang tidak berlanjut itu terakhir dijual kapan sih kayak gitu. Nah itu pakai where, nanti pakai joinannya seperti itu, lalu ada group by, ada having, qualify kita nggak banyak bahas dan window juga mungkin nanti sekilas lah kayak gitu. Nah jadi strukturnya gimana ini saya ambil datanya dari data game ya. Jadi sebenarnya simple query-nya itu adalah select from where dan group by. Select itu sebenarnya simple query. Jadi nanti select nama-nama kolomnya from tadi tabelnya dan juga agregasinya ada group by dan having. Nah kenapa SQL ini populer ya karena dia bisa menganalisis data-data tabel tadi misalkan untuk mengambil misalkan top 10, top mana data yang paling buruk, mana data yang paling bukan data paling buruk, misalkan mana kategori paling buruk salesnya, kategori paling bagus salesnya, dan di tanggal mana saja salesnya seperti itu. Jadi itu gunanya SQL itu kenapa populer bisa seperti itu. Nah sekarang contohnya ini struktur pertamanya. Nah SQL itu kalau misalkan nih ya teman-teman ada tabel namanya supplier kalau saya select bintang from supplier, select bintang from supplier artinya saya mengambil semua kolom yang ada di supplier. Jadi 5 kolom ini muncul, itulah tabel supplier. Atau teman-teman bisa memberikan selectnya itu setelah kata select, habis itu nama-nama kolomnya di state masing-masing. Dari tabel supplier tersebut, itu simple query yang pertama. Jadi, untuk mengambil kolom-kolom mana saja yang teman-teman butuhkan, atau kalau teman-teman pengen semua, tinggal select bintang dari tabel satu tabel tersebut. Yang kedua, kalau untuk seleksi kolomnya, semisal teman-teman nggak butuh semua kolom, butuhnya cuma tiga kolom saja: subname, supplier name, supplier city, dan supplier status. Nah, teman-teman tinggal ya tinggal bikin aja tiga kolom itu di state di di-select-nya, terus from suppliernya itu untuk seleksi kolomnya jadi kalau memang kebutuhannya nggak untuk semua kolom untuk apa kita menseleksi semua kolom gitu kan select bintang ya berarti kita tiga tiga ini saja nah lalu bagaimana cara ada namanya eliminating duplicates jadi kadang datanya kan eh, tadi kan misalkan ada satu ada beberapa supplier dalam satu kota yang sama. Semisal saya mau dapat kota-kota mana saja sih yang menjadi suppliernya, gitu kan? Kalau saya pilih select, kalau saya pilih select sub city from supplier, nanti akan ada muncul tuh kota yang suppliernya di kota yang sama akan lebih dari satu. Semisal apa? San Francisco dan San Francisco. Nah, untuk mengeliminasinya kita pakai namanya select distinct. Jadi kalau saya bikin select di depannya distinct subquery from supplier, itu pasti hasilnya lebih uh, unik gitu. Jadi yang San Francisco yang sebelumnya muncul dua menjadi satu. Itu untuk distinctnya. Lalu itu distinct. Yang selanjutnya ada pattern. Pattern ini lebih ke uh, semisal uh, huruf teks ya, huruf teks. Uh, Nah, teksnya ini bisa sensitif atau insensitif. Apa itu sensitif atau insensitif? Semisal kalau saya bikin ini, uh, ini ini QQ-nya ini artinya uh, statement query-nya ya. Misalkan select bintang from supplier where subsidy like, uh, kalau dia tanda persen, artinya kalau tanda persen di belakang, sun di depannya ini, berarti apa? Artinya adalah saya mau yang ada di kolam subsidy-nya itu yang di depan tiga huruf terdepannya adalah san. Lalu tanda persen ini artinya terserah lah mau di belakangnya itu ada atau enggak kayak gitu. Kalau semisal atau saya bikin kalau ada tanda persennya di depan dan di belakang itu artinya saya enggak peduli dia posisinya di mana tapi dia ada di teks. Jadi sebenarnya nanti kedua query ini hasilnya adalah sama. Jadi dia mengambil supplier-supplier di kota San Francisco. Dengan cara apa tadi? Misalkan tiga huruf terdepannya adalah San, atau eh, dia mengandung kata San, posisinya entah di mana saja. Ini tanda persen ini artinya dia nggak peduli di depannya ada atau enggak, di belakangnya ada atau enggak. Kayak gitu. Itu buat patternnya. Ya ini ada beberapa, misal kalau yang tadi saya bilang Black yang biasa dipakai sih biasanya persen belakang atau persen depan kayak gitu yang underscore ini jarang lah. Nah, lalu penggunaan where tadi itu kan untuk filter ya. Uh, filter misalkan tadi where supplier city, uh, supply, uh, supplier city-nya contains like, like-nya tanda persen A, uh, persen sun kayak gitu. Lalu juga filter ini bisa pakai uh, operator matematika, N atau R atau not kayak gitu. Jadi kalau n berarti antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu harus gabungan nilainya sama atau nilainya sama-sama benar. Nah lalu or atau not kalau not berarti misalkan misalkan nanti teman-teman bikin where tadi kan where supplier city persen sun kayak gitu. Kalau teman-teman not nya di depan not dalam kurung tadi statement kata-katanya yang tadi supplier city like sun itu itu artinya dia menegasikan nilai si supplier like dan sun. Berarti nanti dia akan munculin apa? Nama-nama supplier yang tidak dari yang tidak sesu sesuai kategori sun tadi. Kayak gitu. Nah, ini operatornya operator matematika ada sama dengan lebih besar lebih kecil lah ya. Kayak gitu. ada Nah, ini contoh-contohnya operator logikanya. Semisal Uh, ini tabelnya sudah saya bikin uh, lebih ringkasnya. Misalkan saya cuma butuh supplier city San Francisco, saya butuh tiga kolom saja. Supplier uh, number, supplier name, dan supplier statusnya. Percentage statusnya gitu ya. Uh, lalu saya butuh yang supplier statusnya ini dia ready-nya di atas 80. Berarti saya bikin aja sub nya sama dengan San Francisco, saya tambahkan kata-kata sub-statusnya ini di atas 80 itu. Jadi dia munculin cuma best wines yang sama dengan 90. Nah, ini juga bisa dipakai untuk alias atau operator matematika. Contohnya apa? Ketika saya mau buat status substatus ini menjadi sebuah kata percentage kayak gitu ya. Jadi saya bagi saja substatusnya dibagi 100 di sini, S percentage untuk filter yang sama seperti itu San Francisco atau substatusnya di atas 80. Jadi, munculnya dari yang sebelumnya angka 90 bulat, sekarang menjadi 0, 9. Nah, selanjutnya, ada yang namanya order. Nah, ini order ini perlu nih, kalau nanti tadi perjalanan yang saya munculkan ke teman-teman. Misal, saya butuh produk yang penjualannya paling tinggi, penjualannya paling rendah, yang top 5 aja, atau... Top lima paling rendah, top lima paling tinggi. Nah kita kal banyak pakai kata order. Nah order ini tidak hanya berdasarkan angka, tetapi dia juga berdasarkan huruf juga bisa. Jadi semisal seperti ini, kita mau ambil supplier yang supplier city-nya di dalam San Francisco dan New York. Nah jadi kadang penggantinya or, semisal where sub city sama dengan San Francisco or sub city sama dengan New York itu bisa kita singkat menjadi seperti ini in dalam kurung San Francisco dan New York. Nah, nah itu kita order by sub city dan status uh, sub statusnya descending. Artinya apa? Jadi kalau order ini yang pertama kali kita lihat dia bakal pertama kali di-order berdasarkan sub ini. Jadi kita lihat datanya dari ada kota New Francisco dan San Francisco, New York dan San Francisco. Kalau kita tidak state belakangnya, itu artinya dia ascending. Urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Makanya terlihat dari sini sub-city-nya diurutkannya dari New York hingga San Francisco. Lalu ketika sudah dilihat diurutkan berdasarkan subcity, kita lihat dia diurutkan lagi berdasarkan substatus descendingnya. Karena sudah diurutkan berdasarkan kota, nanti kalau untuk kota yang sama gimana? Dilihat lagi sub statusnya. Lalu statusnya descending. Kalau descending berarti apa? Descending artinya dia diurutkan dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Jadi dia ambil dulu sub status yang paling tinggi, baru dia masukkan sub status yang selanjutnya yang lebih rendah. Seperti itu untuk order. Nah, ada bu. Nah, selanjutnya ini yang agak penting untuk dalam bisnis karena kita akan agregasi datanya diperkecil. Kita mau datanya lebih summarize gitu ya. Nah, summarize atau agregasi ada beberapa agregasi, misal sum itu menjumlahkan semua isi kolom atau average. Average artinya merata-ratakan isi kolom atau min mengambil nilai terkecil, max mengambil nilai terbesar, lalu juga ada count tahun ini bisa tahun biasa atau count distinct artinya misalkan kita mau beberapa ada teks seperti itu ya ada 10 baris ada dua teks yang sama di ada dua baris dengan teks yang sama kalau kita count artinya dua itu bakal dihitung menjadi satu saja lalu semuanya agregasi ini harus di Pakaikan grup by clause artinya dia harus di grup by berdasarkan apa, atau disegmentasikan berdasarkan apa, atau diagregasikan uh, grupnya, uh, kelompoknya itu apa. Lalu hingga sampai pakai having, having itu nanti kita pakai kita jelasin. Nah, ini contohnya, misal saya pakai tabel yang tadi ya, yang supplier city sama dengan Francisco yang tiga ini. Oke, nah kalau saya pengen dapatkan di kota ini berapa persen sih berapa substatusnya average-nya berapa seperti itu. Nah, berarti saya state nih average substatus average. Tadi apa? Merata-ratakan isi kolom. Dapat rata-rata dari isi kolom. Berarti rata-ratanya 50. Sedangkan jumlahnya kita pakai sum. Sum ini berarti 100 seperti itu. Atau kita mengambil max, maxnya berarti tinggal state aja nih. Maxnya select City max status, berarti maksnya diambil nilai paling gede 90, terus kita ambil minnya yang paling kecil 10 seperti itu. Ya, tadi yang Q1, Q2 itu cuman untuk query-querynya itu apa, terus ini itu lebih kayak eh, uh, dia grouping text yang misalkan kalau kalau R sub city sama dengan Francisco, or sub-city -sub 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 sama dengan New York itu bisa digabungkan menjadi tadi ini. Ini sebenarnya sub -city in San Francisco atau New York itu bisa saja sama dengan where sub-city sama dengan San Francisco or sub-city sama dengan New York. Itu kalau penggunaan orang lain. Nah, ini udah some average sudah tahu ya. Ada where-nya, ada group by-nya. Nah. Ini nggak kelihatan lagi. Eh, wait. Nah, kalau semisal teman-teman nih, saya juga mau menampilkan agregasi, nggak hanya berdasarkan agregasi jumlah, tapi juga agregasi dari teks-teksnya. Semisal apa tadi? Saya mau Uh, ini kan tadi kan terlihat ya subsidi from suppliernya itu ada enam ada enam baris di mana ada satu kota yang sama ada satu kota yang punya dua subsidi yang sama gitu kan nah itu ada San Francisco kalau kita disting kan jadinya ada lima saja sorry ini harusnya lima ya angkanya ya nah kalau kita mengambil count distingnya itu harusnya ini angkanya lima semuanya itu angkanya top ya munculnya langsung lima nah ini s6 kalau saya pakai s6 of cities artinya saya merename nama kolom ini menjadi 6 of cities kayak gitu nah bagaimana kalau saya mau dapatkan data per kotanya ada berapa gitu ya kalau saya mau dapatkan data per kotanya ada berapa ya berarti saya grup berdasarkan subcitynya ini subsidi-nya, lalu saya hitung Count ini artinya dia menghitung isi barisnya aja, dia menghitung aja. Kalau ada isinya berarti dia hitung satu, kalau nggak ada isinya berarti dia hitung sebagai nol, atau dia tidak hitung sama sekali, dia tidak pedulikan gitu ya. Nah itu dia count isi dari si sub number nya sebagai name of cities-nya. Uh, so, sorry name of shops harusnya ini ya name of shops from supplier di grup lah berdasarkan sub city-nya. Kenapa di grup berdasarkan subsidinya? Karena kita mau menghitungnya berdasarkan si subsidinya. Jadi terhitung tuh New York ada satu, San Francisco ada dua, lainnya ada satu. Nah, saya mau dapetin kalau saya pakai having, having itu apa sih? Jadi kalau semisal saya mau dapatkan hasil dari agregasinya ini itu yang lebih dari satu. Nih saya pakai count SPNR-nya lebih dari satu. Nah, nanti yang akan dimunculkan adalah hasil dari agregasinya yang lebih dari satu. Yang dimunculkan hanya San Francisco. Karena cuma San Francisco doang yang punya shops-nya lebih dari, eh, yang punya supplier nya lebih dari satu. Ini agregasinya. Jadi tadi sudah ada sum, ada average. Nanti teman-teman bisa pakai count. Ada count distinct, Ini tadi ini salah ya hasilnya. Harusnya count-nya lima. Karena jumlah kotanya ada lima. Lalu tadi ada ada count untuk menghitung per kotanya berapa. Kalau teman-teman mau San Francisco-nya di atas ya, nanti tinggal apa? Pakai order by number of cities-nya, descending. Berarti nanti San Francisco paling atas kayak gitu. Baru nanti mungkin setelah order by this, uh, order by of cities descending, teman-teman bisa mungkin pakai subsidi-nya diurutkan berdasarkan huruf. Oke, selanjutnya kita akan praktek. Jadi tadi kan kita sudah save teman-teman di DB Fidel namanya eh, di DB Fidel. Tadi proses bisnisnya namanya Notwin, perusahaan perdagangan, ada supplier, ada vendor, ada ada apa namanya, ada customer seperti itu. Kita mau lihat dari satu tabel aja, namanya tabel products, gitu ya nih. Semisal dia punya problem bisnis seperti ini. Untuk review tahunan, mereka perlu melihat produk-produk mana saja dan unit price mana saja yang eh, harganya itu di kisaran 30 dolar hingga 60 dolar. Tapi keterangannya di sini adalah produk tersebut masih dijual. Berarti dia not discontinued. Coba kita lihat tadi, dia ada kolom namanya discontinue. Kan? Kalau dia satu, misalnya artinya true, itu artinya dia di atau nol, berarti dia masih dijual. Nah, finally, order the results by unit price in descending order. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di kanan ini ada query-nya, jadi kita kan cuma perlu nama produknya. Kita perlu unit price-nya, kita perlu produknya dari 30 sampai 60. Nah, ini bisa pakai between, dan status discontinuenya sama dengan nol. Nah, kita coba praktek ya. Benar nggak sih query yang ini bisa mendapatkan hasil yang seperti tadi? Misalkan tadi kan dia cuma perlu tabelnya ada product name dan unit price gitu ya. Atau kita keluarin lah semuanya kalau keluarin semuanya kan berarti dia select bintang ya. Nah, select bintang from price where unit price between 30 and 60. Kalau between 30 and 60 itu bisa aja sama dengan itu sama bisa itu artinya bisa seperti ini. Lebih besar sama dengan 30 or unit price lebih kecil sama dengan 60. Jadi itu sama aja sebenarnya. Itu hanya penyingkatan kalau pakai between. 60 tadi sama. Satu lagi. Nah ini harus di kalau misalkan pakai and or ini jangan lupa dipakai pakai tanda kurung ya. Tanda buka kurung. Jadi biar e, logikanya nggak salah. Lalu satu lagi tadi apa? discontinue sama dengan 0, artinya produk tersebut masih dijual. Kalau kita lihat, kita eksekusi, kita run ini ya. Nah, jadi dia akan memunculkan data-data uh, yang unit price-nya lebih besar sama dengan 30. Sorry, sorry sebentar, sebentar. Discontinuenya sama dengan 0. Nah, ini Oh sorry ini harusnya N Ini harusnya N Jadi lebih besar Jadi kalau OR kan berarti Semua yang di bawah 60 itu juga masuk juga Ini harusnya N Terus discontinuingnya sama dengan 0 Dan satu lagi tadi apa keterangannya? Dia minta supaya ordernya Dilihat unit price yang paling tinggi apa Descending ya Berarti order by Unit price Descending. Nah, kita query lagi nih, eh, kita run lagi. Atau teman-teman kalau eh, selain klik run ini, kita juga bisa pakai Control Enter. Nah, muncul nih, lihat ya bahwa eh, ada berapa sih hasilnya di sini nggak kelihatan ya berapa eksekusi time ya. Kita nggak bisa lihat. Cuman kalau kita lihat produk name yang paling tinggi apa? Produk name yang paling tinggi itu raklet. Berapa nilai unit price-nya? Unit price-nya 55. Seperti ini. Nah, kita coba lagi ya. Ada case-case tertentu. Coba, nah, saya contohkan nih. Misalkan problemnya adalah kita bisa sort, kita bisa coba fokusnya di yang huruf besar ini. Nah, fokusnya semisal ini, kita cuma mau produk-produk yang... Oh, sorry, kita mau coba lihat semisal produk mana saja sih yang paling mahal, ya. Produk yang paling mahal terjual gitu ya, untuk name dan unit price-nya saja ya. Kalau paling mahal, berarti apa tadi unit price yang paling besar? dan dia mau berapa berapa produk ten saja kalau mau pakai trend saja berarti tadi unit price tadi ada produk name kayak gitu ya unit price where -nya, nya tidak perlu karena kita perlu hanya order by unit price descending artinya dia sudah di order berdasarkan unit price yang paling mahal dulu dan kalau mau ngambil 10, pakai limit limit 10. Artinya apa? Dia mengambil 10 baris teratas saja. Kalau kita run, jadi hasilnya adalah ini. Ada produk namanya Cote de Blay, eh, harganya sebesar 263,5. Nah, kalau kita lihat tadi hasil yang sebelumnya. Hasil yang sebelumnya itu unit price-nya kan hanya 30 sampai 60. Kalau ini kan keseluruhannya berarti unit price yang paling mahal adalah kota eh, Cote de Blay. 263,5 3,5 dan yang dimunculin di sini hanya 10 baris. Karena apa? Sudah kita limit 10. Seperti itu. Atau contoh lainnya kita mau lihat dapatkan produk-produk yang diskontinu dan yang diskontinu dengan yang masih dijual berapa. Tadi kalau kita lihat tabelnya ada namanya diskontinu kolom yang isinya 1 dan 0. Berarti kita bisa mengagregasikannya berdasarkan satu dan nol ini saja. Jadi contohnya kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau lihat eh, berdasarkan diskontinuinya berapa jumlah produknya from products. Tadi ada kolom namanya apa discontinue ya. Terus kita apa? Kalau tadi mau menghitung isi kolom apa namanya pakai instruksi count satu atau count apa product name lah kayak gitu. Dihitung saya aliaskan sebagai number of products. Nah, jangan lupa ini harus kita group set, semua agregasi harus di group berdasarkan uh, kolom apa nih uh, discontinue ya discontinue. Nah, pakai group by Discontinue. Atau, semisal, kalau teman-teman eh, bisa menggantinya itu menjadi angka 1, 2, 3, tergantung susunan kolom ini. Kalau kolom discontinue ada kolom pertama, kita pakai grup B1 itu bisa. Kayak gitu. Nah, Nah, kalau kita sudah lihat ini ya hasil eksekusinya. Nih, kita lihat hasil eksekusinya bahwa discontinuenya kalau sama dengan 0, produknya ada 67. Kalau discontinue ada 1, berarti ada 10. Berarti ada apa? Ada 10 produk yang discontinue. Ada 67 produk yang masih terjual. Seperti itu. Oke. Okay. Uh, itu mengenai query-query tadi, some count distinct yang nanti kita akan coba gabungkan dengan kalau kita mau lihat dari kombinasi dari berbagai tabel, kita perlu nama instruksinya namanya join. Gitu ya. Oke, okay, join ini sebenarnya Semisal ini ilustrasinya. Ada dua tabel. Namanya product name, ada price, kategori, dan manufacturer. Ada tabel namanya company, isinya C name, stock price, and country. gitu ya. Jadi join itu adalah menghasilkan kombinasi yang nggak unik sebenarnya. Kombinasi antar dua tabel tersebut dengan penggunaan filter yang tepat. Semisal apa? Oh, sorry ada pertanyaan banyak. Ada teks belum? Oke, semisal apa? Uh, uh, wait ya, uh, nih. Dari ada produk, ada tabel company. Kita mau lihat uh, product name-nya dan price-nya mana saja. Jadi dia cuma mau lihat produk name dan price dari mana. Yang kalau manufacturer adalah manufakturnya sama dengan sinem berarti dia harus yang manufaktur nilai manufakturnya sama dengan nilai sinemnya lalu country-nya adalah Jepang jadi dia ngambil tabel dari company ini ada nilai Jepang atau dan juga setelahnya price-nya atau price ini diambil dari tabel produk itu nilainya lebih kurang sama dengan 200. Nah, bagaimana cara join bekerja ini seperti ini. sorry ya ini wait close nya oh sorry eh uh, wait ya nah caranya adalah kalau terlihat di sini jadi kita punya misalkan produk dan company, dua tabel yang uh, dua tabel yang berbeda gitu ya nah kalau kita mau menggabungkan Uh, manufacturer sama sinem yang pertama kita lihat apa coba produk dan company manufacturer dan sinem yang manufakturernya ada di sinemnya ada semua kan ada Gizmo, Walk, Canon, Hitachi, dua-duanya ada. Berarti kan nanti dia bergabung tuh satu-satu. Jadi nanti dia akan ngambil nilai Gizmo yang dari sini, terus kita ambil stock present dari sini, dia ngambil country yang dari sini. Hanya selanjutnya klausanya adalah country-nya sama dengan Jepang. Berarti kita kalau kita lihat country ada di tabel mana? Di company. Jadi kita lihat nih, di Jep company yang country Jepang itu nilai sinemnya hanya apa? Canon dan Hitachi. Jadi nanti dia akan mengambil data yang Canon dan Hitachi saja dari data produk ini. Lalu terlihat lagi bahwa price-nya lebih kecil sama dengan 200, berarti nanti dia hanya mengambil nilai price ini yang di bawah sama dengan 200 dan juga tadi apa nya Jepang dan manufacturer-nya harus sama dengan company-nya. Jadi kalau kita lihat bahwa dia akan mengambil single touch 149 produk produk name-nya kita dia cuma select pin name-nya berarti nanti dia mengambil single touch dengan price-nya sebesar 149. Nah, sebenarnya join itu ada banyak. Ada namanya inner join, ada full join, ada left join, ada right join. Apa itu? Kita lihat bersama-sama. Kalau tadi yang data kita sebelumnya itu karena dua-duanya harus ketemu, berarti itu harusnya namanya inner join. Nah, tadi kan klausanya kita sama dengan kan ini ya. Where product name sama dengan product, case, product name kayak gitu. Nah, ini bisa diubah menjadi from product nilai produknya lalu dia dijoin dengan tabel per case. Nah, on-nya ini on. Nah, ini key-nya, key-key yang unik antar dua tabel tersebut. Jadi kalau teman-teman mau berdasarkan biasanya kalau saya lihatnya ini pakai under, uh, underscore id id underscore id di tiap-tiap tabel. Kalau saya lihat uh, misalkan tabel trans, uh, orders gitu ya tabel orders ada belakangnya ID, ID misalkan customer ID berarti customer ID itu oh kita cari tuh di tabel customer ada nggak kayak gitu atau misalkan ada namanya supplier ID oh kita cari tuh supplier ID-nya di mana kayak gitu atau misalkan shipper ID berarti dia nyambung oh berarti ada namanya tabel shipper shipper kita lihat nanti ada di shipper itu ada kata ID shipper ID atau misalkan langsung ID saja nah itu record record uniknya nah ini join on Produk atau atau nah, disarankan teman Nah, disarankan teman-teman selalu pakai klausa yang seperti ini, yang from join. Karena apa? Lebih, uh, lebih gampang nanti teman-teman, kalau ini kan nanti dia ada satu, uh, dua tabel ya, kalau nanti teman-teman joinnya lebih dari tiga atau empat tabel, gitu, atau kan susah kalau pakai atau uh, di atau uh, nama nama produk tabelnya langsung seperti itu. Nah, jadi skemanya sama seperti yang tadi di kalau inner join. Nah, kalau semisal kalau inner join yang sebelumnya itu yang produk dengan company Jepang, nah semisal contohnya seperti ini. Kalau produknya ada iPhone, Tesla, Ford Pinto, Media Car, Car gitu ya. Dengan produknya ini lalu ada tabel transaksi per case-nya. Ada produk name-nya iPhone dijual di store Apple Store, Tesla dijual di Car. Store-nya namanya Car kayak gitu ya. Nah, kita mau join nih antar dua tabel ini dengan key-nya itu berdasarkan product name-nya. Ini kan ada namanya product name, product name, ini ada product name, uh, product name. Terus kita mau lihat uh, store-nya apa kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat uh, product name dengan store-nya. Nah, kalau kan kita inner join dengan uh, product name sama dengan product .name. Berarti nanti kita lihat nih iPhone dengan iPhone, Tesla dengan Tesla, Portinto, tidak ada karena inner join harus di dua-duanya ada, gitu. Jadi yang muncul adalah iPhone dan Tesla saja. Itu inner join. Kalau left join, kalau left join itu bisa saja kalau left join tergantung fromnya dari mana. Misalkan produk namenya, produknya yang tadi seperti dan percase nya. Nah kalau saya join-nya itu berdasarkan kalau pakai left join itu artinya dia memunculkan semua record yang ada di produk tapi hanya mengambil per case yang benar-benar per case-nya itu ada di produk saja. Tapi kalau nanti per case tidak ada, kalau misalkan ada produk, tapi di per case tidak ada, gimana? Record produknya tetap ada, tapi per case-nya nul nilainya. Nul itu artinya nilai bukan kosong, ya. bukan nol, ya, tapi nilai nul, kosong. Jadi eh, tidak tidak ada isinya seperti itu. Itu beda dengan nol. ya itu. Nah, jadi kalau terlihat ya di sini, ya iPhone Apple store Tesla car ada Fortinto juga dari produk, tapi dia tidak terjual di Perkis, Berarti store-nya kita anggap kita bilang, "Nur tadi tidak ada record tentang penjualan Fortinto." Itu left join. Sorry, ini harusnya full join. Wait ya, nah terakhir ini full join. Uh, Kenapa saya tadi kan ada right join ya, ada right join itu, misal kalau right join itu sebenarnya hanya kebalikan dari left join. Kalau right join itu, misal fromnya per case right joinnya produk, hasilnya harus sesama seperti ini. Jadi misalkan from produk right join per case itu artinya uh, right join per case berarti dia ngambil semua record yang di per case, tapi dia nggak ngambil semua record yang di produk. Hasilnya nanti mirip dengan inner join yang sebelumnya seperti itu. Nah, kalau full join apa? Full join itu ngambil record dari kedua-duanya. Nah, perlu handling, maksudnya handling ini apa? Memilih salah satu kolom yang diprioritaskan untuk dimunculkan. Kalau untuk nilai kolomnya itu sama, joinannya atau nilai joinannya itu dimunculkan. Jadi gini, kita kan joinnya itu berdasarkan product name. Jadi ada iPhone, Tesla, Portinto, ada yang iPhone, Tesla saja. Kalau di produk gitu ya. Kalau di produk nanti kita mau namakan ini dua-duanya sama dengan name gitu ya. Kalau di produk ada iPhone, Tesla, Fortinto, iPhone Tesla, kita masukkan produk semua, kategorinya semua ada. Tapi kan tadi terlihat di percase-nya kan nol. Kalau dia full join, dia itu dia memunculkan semua recordnya. Misalkan store-nya nol, berarti store-nya nol untuk yang produk. Kalau nanti di percase produknya itu kategorinya nol, misalkan apa? kita misalkan ada nanti transaksi namanya rumna deh, rumna gitu ya, rumba atau rumna gitu ya. Nanti ada transaksi rumba, store-nya rumba gitu ya. Lalu di, produknya nggak ada, nanti dia bakal muncul kategorinya tapi tetap nol. Karena apa? Dia tidak ada di tabel produknya. Dan handlingnya gimana? Kita lihat kan, name-nya sama semua kan, tetap iPhone, Tesla, Fortinto, Rumna, gitu handling itu itu pakai namanya coalesce ini. coalesce product name, berarti dia ngambil pertama kali yang diprioritaskan adalah nama-nama dari product name itu. Kalau dia tidak ada di product name, dia baru ngambil ke case product name. Lalu kita aliaskan. Uh, alias itu bisa saja nggak perlu pakai S, uh, kita state uh, S spasi apa, bisa langsung nama kolomnya. Ini full join. Oke, lanjut. Kita akan uh, studi kasus. Uh, studi kasus ini uh, karena kita sudah bisa membandingkan dua tabel atau tiga tabel, gitu ya. Nah, nah, ini ada studi kasus dari Northwind. Ayo juga ya. Nah, kalau kita lihat skemanya nih, ya, pertanyaannya adalah: classify customers, ya, klasifikasikan customers berdasarkan grade-nya. Dia sudah berapa banyak belanja? Dari sales volumesnya, sales volumes ini diartikan sebagai apa? Price dikali kuantitinya tanpa menghitung diskonnya. Jadi benar-benar jumlah penjualannya ya. Kalau diskon kan berarti nanti ya itu namanya nilai uh, revenue-nya kayak gitu ya. Nah, kita mau lihat customer mana yang dapat 30k, customer mana yang lebih besar dari 20k dan 30 yang dari 21k sampai 30k, 10k sampai 20k sampai 10k, itu bagaimana cara mendapatkannya? Gini, kita lihat dulu tabelnya. Kita perlu apa namanya tadi? Cari, oh ini ada customer nih. Customernya ada apa? Company name, contact name, contact title. Kita anggap aja ya company name ini jadi uh, identitasnya mereka kayak gitu ya. Nah, Lalu kita perlu apa? Sales volume. Sales volume itu ada di mana? Sales volume itu tadi unit price, quantity ada di tabel order details nah bagaimana cara menghubungkan antara customer dengan order details menghubungkannya kita perlu berhubungan dengan tabel orders di orders ada namanya di tiap order mempunyai satu unique customer id jadi nanti dari customer id yang di sini memberikan data company name company name kita gabungkan kemari dari sini kita bakal gabungkan ke unit price dan quantity lalu kita grupkan berdasarkan 30 20 10 kali. Dan satu lagi, di query eh, di SQL dia bisa query dengan query dalam query. Apa itu? Kita lihat di contoh ini. Kita coba ya. Problemnya tadi dia ada tabel dari customers Uh, untuk lebih lebih enak setiap tabel perlu diberikan alias yang unik misalkan customer C dari customers dia perlu nilai apa tadi dia perlu uh, order uh, order details tapi dia perlu nyambung ke orders dulu jadi kita perlu uh, sorry ini saya gedein ya from Terus left uh, inner join dia karena memang harus yang benar-benar ada transaksinya inner apa orders di orders ada tabel uh, kita tabelkan kita aliaskan dengan o on nah kita gabungkan nih kinya apa tadi ki gabungannya untuk menghubungkan antar dua tabel ini kita lihat di sini ada customer id di sini juga ada customer id berarti kinya adalah c customer id sama dengan order customer ID, Tadu, dari tabel C, kita pengen apa? Company name saja, kan? Jadi C, company name dari tabel O, kita pengen apa? Nggak pengen apa-apa karena yang kita pengen itu ada di tabel order details. Jadi, selanjutnya kita inner join lagi. ODI saya misalkan sebagai ODI on apa tadi ODI order details di order details untuk nyambung ke order ada apa ada order ID ada order ID nyambung ke order, ini ada produk ID tapi ke tabel yang lain lah ke tabel misalkan berarti oh produk ID berarti ada tabel produk saya selalu berpikir gitu kalau ada under ID under ID misalkan berarti berarti oh di nyambung tuh ke tabel yang lain ada referensinya kayak gitu nah, jadi ODI dot apa tadi order ID sama dengan O dari tabel orders dot order ID. Nah, sekarang kita butuhkan apa tadi? Ada sales itu adalah unit price dengan quantity. Berarti kita dari tabel OD ada unit price. Lalu untuk kolomnya, tiap kolomnya satu-satu itu ada namanya quantity. Yang kita butuhkan Apakah dua-dua ini atau gabungan dari kedua itu perlu operasi matematika? Kita perlu operasi matematika dari sini karena untuk mendapatkan apa sales volume nya kita kalikan jadi sales volume dan ini tapi kan transaksi orderitasnya ada banyak ya berarti nanti muncul berkali-kali company name dengan sales volume yang berbeda-beda misal seperti itu untuk transaksi yang berbeda. Nah, kita perlu pakai agregasi kan? karena kita butuh cuma agregasinya. Grupnya by satu, terus kita cuma perlu sum. Jadi kita perlu OD unit price dari quantity, kita perlu si company. Nah, ini kita misalkan dulu. Uh, sebentar. Kita eksekusi dulu ya kalau query-nya seperti ini gimana muncul ya. Nah, ini muncul nih tiap company ada sales volume-nya, sales volume-nya. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya dia mau di grouping. Ada A, B, C, D tiap grade tiap eh uh, tiap apanya? Tiap customer-nya itu mau grade-nya grade apa kayak gitu ya. Nah. Nah, gimana caranya? Ini bisa kita permisalkan lagi with data S. Jadi di dalam query ini, kalau kita mau bikin query dalam query gitu ya, semisal. jadi seakan-akan query ini kan hasilnya adalah tabel ini, dua tabel ini ya. Nah, tabel ini mau kita querykan lagi, itu bisa. Misalkan select bintang from data gitu ya. Apa tadi? Ada company name gitu ya. Company name. Ada sales volume. Nah, sales volume-nya ini kan yang mau kita grouping kan. Nah, misal apa? Uh, ada namanya case when kalau di apa ini di di SQL. case when ini adalah kalau dia mengandaikan logika logika uh, sales volume nya misalkan kalau when sales volume nya tadi apa grouping nya? Sorry ya. Bentar. Sales volume-nya kalau 30 k ah, kayak gitu. Misalkan when uh, sales volume user, besar sama dengan 30 ribu gitu kan? then, nah, jadi ada ini ada logikanya di sini. Logika yang or in r er, itu bisa diterapkan di sini. Asal selama nilainya ini adalah benar atau salah, then then apa jadi a ah, kayak gitu kan? Kalau teks itu harus pakai kutip satu ya, kalau di sini ya. Nah, terus nilainya misalnya apa lagi kalau when? Sales volume-nya di atas sama dengan ini lebih besar dari 30.000 ya. Kalau misalkan di bawah 20.000 and sales volume di atas di bawah kecil sama dengan 30.000, maka dia apa? Grup B. Nah, tapi kan eh, ini sudah handling di A gitu. Kalau misalkan kita bikin 20.000 saja, itu sebenarnya bisa karena apa? Kalau dia di atas 30.000, ribu, dia masuk ke A ini. Jadi dia ngecek dulu satu-satu grupnya. Dia masuk nggak ke sini? Kalau di atas 30.000 ribu nggak, dia cek lagi. Di, di atas 20.000 ribu nggak? Nanti dia masuk ke B. Kayak gitu. Tanpa perlu kita bikin yang tadi, ornya itu. Nah, sales volume-nya. Sorry ya, ini lebih kecil. Lah. Eh, lebih besar. Nggak eh, pakai sama dengan. 10.000. ribu. Dan, Sam, sorry. Kayaknya screen-nya belum keganti. Masih di PPT. Oh iya, ya, sorry, 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 sorry. Ini udah ya? Nah, udah mas. Udah. Ini cash nya ya, saya ulangi lagi ya tadi ya. Ketika uh, ini kalau sales-nya, sales volume-nya 30 ribu, or, and sales volume-nya di bawah sama dengan 30 ribu. Then B. Artinya apa? Nanti kalau nilainya di antara 20 ribu terus di bawah 30 ribu sama dengan B. Tapi ini nggak perlu kita state kadang. Karena sudah dia masuk ke atas. Kalau di atas 30.000 ribu kan dia sudah pasti A. Kalau dia nggak masuk ke A, nanti dia cek lagi logika-logika di bawahnya. Jadi kita bikin jadi dan B. When? Volume. Lebih besar sama dengan 10 ribu. Then C. When? Sales volume lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 0. dan d lalu kita n kita grupkan sebagai misalkan apa tadi classification n s A, nih kalau setiap case selalu diakhiri dengan n Kadang bisa juga sih kalau misalkan nggak masuk kalau nanti sales volume nya ada yang minus kayak gimana ada yang retur kayak gitu ya Nah, kita bisa set di sini yang namanya else. Kalau dia tidak masuk ke grup-grup yang ini, kita mungkin misalkan apa? Unclassified. From. Nah, ini kan tadi kita bikin ini sebagai tabel baru gitu ya. From data. Ini udah ada from rupanya. Nah, kita perlu ah, kayaknya lebih enak nih di apa? Di order ya. Ordernya by apa? oh kayaknya kita lebih enak ordernya by grouping ini groupingnya si sales volume ini ya berarti kita bikin uh, kolom keberapa nih oh kolom ketiga kolom ketiga apa kolom ketiga ascending karena memang urutannya udah berdasarkan a b c d gitu ya tiga baru kita lihat lagi dari kelompok a ini kita mulai oh sales volume yang paling besar berarti kolom kedua terus descending kita eksekusi nah terlihat nih jadi kita lihat di grup A yang paling besar itu adalah QuickStop dengan sales volume 117 diikuti Save a Lot Markets kayak gitu nah ini berdasarkan si sales volume-nya. jadi teman-teman sudah bisa nih di join orders di join di order details seperti ini kayaknya oke oh, kita iya nah itu pro ini ada jawabannya juga. Ini kalau versi lainnya dari saya, Misal abcd classified kayak gitu ya. Terus ada problem lagi, misalkan logistik tim, ya kan? Dia mau lihat nih, mau retrospeksi order-order itu berapa banyak yang dikirim, antara order date dan shipping datenya berarti dia kapan dipesan dan kapan dikirim, itu mau lihat. Uh, jangka waktunya berapa lama, terus berapa uh, rata-ratanya, habis itu mau lihat berapa jumlah ordernya. Nah, grupnya bayi apa? Grupnya tadi, oh ada berdasarkan tahun, ada filternya berdasarkan tahun, habis itu di grup berdasarkan uh, order date, oh terus ternyata jarak antara order date dan shipping date-nya ini harus yang lebih dari lima hari. Terus, atau satu lagi yang total number-nya itu lebih besar dari 10 order. Jadi kita mau lihat company company eh logistik tim mana saja, ship name mana saja yang yang tadi yang order ordernya lebih dari 10, terus yang rata-rata order ke shipping date-nya lebih dari 5 dan di tahun 98 gitu ya. Mau lihat tuh berapa banyak sih rata-rata data rata, uh, harinya dan berapa jumlah ordernya yang uh, nyasar itu, yang lebih dari 10 itu. Nah, ini kan hanya satu tabel ya. Nah, ini kita perlu juga nih mengandaikan ini. Eh, lihat tabelnya bahwa eh, saya akan jelaskan ya struktur query-nya. Jadi ini ada namanya ship country. Kita lihat ya country mana saja kan berarti tadi ya. Ada tabel country, ship country di sini. Ya, ada ship country di sini. Ini ada semacam ya ini agak ribet sih, jadi dia harus uh, ada average average itu artinya dia merata-ratakan uh, nilai dari kita kadang-kadang bisa merata-ratakan nilai dari kolom yang uh, kolom yang hasil bentukan kolom-kolom yang lain, walaupun kolomnya itu nggak ada gitu, nah ini jadi contohnya gini uh, extract day from ship date jadi kalau untuk mengurangi Uh, untuk mendapatkan hari dalam perbedaan tanggal, kalau di pos itu namanya kita kurangi dulu. Ship date-nya dikurangi, order date-nya baru dikali. Intervalnya interval 1 d nya baru kita ekstrak. Nah, lalu kita round, round ini artinya dia cuma mengambil uh, dua angka di belakang koma. Nah, ini kita ini kan ada operation average-nya ya, berarti dia sudah di grouping, harus sudah tergrouping. -grouping. Nanti grouping-nya by satu. Artinya, grouping-nya baik. Kolom yang pertama saja, terus tadi kan ada klausa juga. Mau lihat number ordernya, ya? Berarti kita lihat order ID, kita count bintang atau tahun dalam kurung order ID untuk melihat berapa total jumlah ordernya. Nanti terlihat nih, ini kita bikin jadi semacam tabel baru, ya. Misal gitu, ya. Kita praktekkan deh. Kita mau lihat isi dalamnya aja dulu yang di dalam CTE ini. ini average. Nah, kita lihat nih, nanti muncul nih, ada Argentina, 12, 10, Austria, 10, 11. Tapi apakah sudah menjawab problemnya? Belum. Karena problemnya itu dia pengen tahu yang mana yang average days-nya lebih dari 5, dan juga yang total number orders-nya lebih dari 10. Kayak gitu kan. Berarti kita bikin aja ini with data S atau CTE yang tadi-tadi itu, Terus select from data. Where. Tadi apa? Nama kolomnya ini. Where average business. Average this-nya. Eh, apa tadi pertanyaannya? Mau lihat average this-nya lebih atau sama dengan 5. And ya, jumlah ordernya lebih dari 10 lebih dari 10 atau lebih besar sama dengan is greater than 10 ya berarti lebih sama dengan 10 kita run. jadi tadi hasil tadi kan ada tabel juga kita bikin jadi with data atau with apapun dan ini bisa lebih dari satu kali dua kali kalau bikin dua kali ting nanti tinggal bikin misalkan data dua gitu ya terus nanti mau dijoinkan antar tabelnya itu bisa kayak gitu ya nah terus lihat nih nanti dia munculinnya cuma yang average days uh, ada ada order enggak ya Oh, ada order. Order the results by country name in ascending order. Berarti mau lihat dia eh, berdasarkan nama, nama nama negara yang saja harusnya ini sih sudah berdasarkan nama ya. Order by satu Ascending, ascending tanpa perlu kita tambah ascending, dia sudah bisa. Nah, ini terlihat nih. Ini kelihatan yang lebih besar sama dengan 5 ada Austria, Brazil, dan ordernya lebih 11, dari 10, ada si Austria dan Brazil, dan sebagainya. Oke, okay. ini kalau jadi kelihatan ya, uh, dilihat dulu tabelnya tadi. Kalau joinan itu mau di mana yang ditabel yang mau dijoinkan seperti itu. Ah, uh, ya, ini ada beberapa Uh, beberapa suplemen dari saya ini namanya window function silakan teman-teman pelajari ini juga mungkin akan berguna bagi kalau teman-teman nanti di SQL yang lebih expert seperti itu ya jadi dia pakai partition biasanya saya pakai untuk misal saya pengen uh, customer misalkan tadi apa ya ada yang nama customer So select from customer oh, sorry from orders Where or retails, where, sebentar, saya pengen dapatkan customer name yang paling banyak ordernya. Sorry, customer ID dulu deh. From orders, where or group by satu, order by dua descending. Eh, oke. Nah, misalkan saya pengen dapat ini SAVEA ini order pertamanya apa gitu ya from uh, orders where customer ID Safia order by apa ya order date descending Nah, ini kan kelihatan nih dia order date-nya yang paling terakhir itu di tanggal 5 1 Mei 98 gitu ya. Nih, terus ada ordernya selanjutnya sebelumnya itu ada dia order di tanggal 17 April seperti itu kan. Kita urutkan kayak gini nasi sapea ini. Nah, biasanya untuk yang partition ini. Jadi kalau partition itu apa sih sebenarnya istilahnya? Jadi dia pengen misalkan lihat datanya, lalu dia lihat per grup nya Jadi kalau semisal saya pengen lihat nanti datanya e, si SAVEA ini e, ordernya 5, e, order totalnya ke berapa, e, row numbernya, nah itu bisa pakai -paka ini. Jadi contohnya ini ya. Nah, semisal contoh window function itu seperti ini. Ini adalah average time datanya seperti ini ada tanggal gitu ya. Ini ada ID, misalkan ID 1 dia uh, dia transaksi di tanggal segini, dia waktu yang dibutuhkannya 22. Nah, kalau kita pakai partition ID uh, kan tadi query-nya seperti ini average time over partition ID. Jadi barisnya tetap ada semua. Barisannya itu tetap ada semua tapi nanti dia dipartisi di partisi. Jadi pertama dipartisi dulu ID-nya berdasarkan ID-ID-nya, lalu kan, by order date karena diminta order date kan nah, lalu dia minta average time nya average time misal kalau uh, order ID misalkan si customer ID satu ini dia uh, average time nya itu between satu preceding satu preceding itu artinya uh, row sebelumnya dengan row yang sekarangnya jadi semisal kalau row sebelumnya nggak ada ya berarti dengan row yang sekarangnya aja ada semisal yang ini Nah, misalkan ini ya. Kalau dia gabungkan dilihat yang kedua, record yang kedua karena dia sudah dengan date gitu ya. 30 dengan 28, dia akan menghasilkan average time untuk yang partisinya ini ada 28. 28 ini apa? Hasil dari 30 average dengan 26. Kayak gitu atau semisal kita mau lihat dari record yang ketiga 22 dengan 22 nah ini average time untuk yang average time partisinya adalah 24 24 hasil dari rata-rata antara 22 dengan 20. Nanti ada leg, ada first value. First value artinya, kalau misalkan first value, artinya nanti ngambil first value yang pertama, berapa nilai yang paling pertamanya, berdasarkan ordernya. Kalau leg, misal leg itu misal seperti ini. Kalau leg, misalkan record pertamanya 1, sold 500, leg itu artinya dia, dia 300, di, kalau di record yang kedua 300 kalau kita tambahkan query ini dia akan mengambil nilai lag yang salt yang sebelumnya. Kalau lag salt 1 berarti dia ambil 500. Kalau lag salt eh, 2,0 berarti dia ngambil dua yang terakhirnya itu apa? Berarti dia baru di angka 400 dia ada nilai 500-nya. Biasanya saya pakai ini buat ini sih row number ini untuk yang window function ini. Misalnya city Rome ini ya, Paris. Rome dia punya ada pricing. Saya pengen urutkan tuh urutan pertama, kedua, ketiga, keempatnya apa kayak gitu. Nah, saya pakai nih partisi yang namanya row number tadi, row number dalam kurung karena ini nggak ada kolomnya, jadi udah row number kan saja. Terus over, nah tadi ada overnya partisinya bagai apa? Partisinya nggak ada karena memang ini semua udah langsung nggak ada groupingnya gitu ya. Tapi ada ordernya, ordernya bagai apa? Uh, ordernya by price ini. Kalau by price ini, over order by price ini, kita lihat order yang pertama, satu, dua, karena kita ini descending, eh, ascending ya, nilai yang paling kecil adalah nilai yang record yang pertama. Satu, dua, lalu karena record Paris ini dia pertama kali muncul, dia dianggap row number-nya itu ada satu. Tapi kalau dia pakai rank, itu untuk yang satu, untuk record yang sama, nilai yang Overnya itu sama, dia bakal berikan nilai satu dan satu, selanjutnya dilongkap jadi tiga. Ah, kira-kira itu saja dari saya. Soal oh, satu lagi, mengenai Python ya, SQL dan Python. SQL ya kayak gini lah tadi ya ada declare, ada declare saat itu ya tadi ada TTL apa itu adalah mengenai transaksi SQL ya, tapi kita jarang pakai itu. Ada SQL. Nah ini untuk menghubungkan data-data tadi, RDBMS kita pakai SQL. Di Python sebenarnya juga dapat seperti itu. Bahkan dengan Python sendiri, Python kita, tapi SQL itu fungsinya cuma untuk mengakses database dan juga tadi untuk mendapatkan data-data agregasi. Fungsi statistik ya terbatas tadi, sum, average, count. Tadi juga ada mungkin kayak nan value persental kayak gitu, tapi itu lebih advance lagi. Namun ada juga fungsi-fungsi kayak statistik lainnya seperti regresi, ANOVA lain-lainnya untuk integrasi ke data-data yang lainnya. Itu Python punya. Python itu bahasa yang paling general, gitu ya. Jadi dia banyak kegunaannya. YouTube itu pertama kali dibangun pakai Python. Jadi Python nggak hanya terbatas pada data science saja, namun eh, namun ya karena Python jadi Python itu fungsinya lebih banyak dari SQL. Tapi kenapa orang masih pakai SQL? 40% job data analis itu listingnya masih men-state harus pakai SQL. Karena apa? Ya tadi, kalau Python itu karena dia banyak fungsinya, banyak kegunaannya, itu biasanya lebih lama prosesnya. Pakai SQL, datanya sudah terlogik, sudah tergrup antar domain satu dengan domain yang lainnya. Aksesnya mudah, kayak gitu kan? Nah, jadi orang cenderung uh, pakai. Uh, pilih, kadang dulu ada orang sering berontrok antara, kenapa pakai SQL, kenapa nggak langsung pakai Python aja ya? Kenapa nggak bisa melengkapi satu sama lainnya? Gitu. Kalau kita kebutuhan yang contoh visualisasi data untuk ngambil top. Uh, low gitu ya. Pakai pakai SQL. Kalau baru pakai Python untuk apa? Pakai Python semisal untuk uh, misalkan untuk ini yang kita lihat di depan ini, ini untuk untuk string, analisa statistik, supervised learning, and supervised untuk regresi. Ya, pakailah Python. Memang ada beberapa sih di SQL-SQL yang terbaru uh, versi terbaru ada yang menerapkan uh, BigQuery ML kayak gitu kayak Google punya. Cuma uh, nggak harus aja gitu loh karena eh, fungsinya juga terbatas nanti di SQL ya mending nanti data-data dari SQL itu bisa meraskan di SQL diolah lagi di Python untuk mendapatkan hasil-hasil agregasinya dan clustering clusteringnya untuk modeling clustering regresi lain-lain jadi kalau bisa teman-teman ya learning SQL learning SQL itu paling bagus untuk yang untuk menjadi data analis ya jadi, those two languages are different for purposes. Purpose sudah udah berbeda. Pertama kali itu, purpose equal itu cuma untuk hubungan antar data. Tapi kalau untuk Python, dia langsung untuk banyak sekali kegunaan fungsinya. Tidak hanya untuk pengelolaan data, modeling, statistik, tapi juga semisal untuk scraping data web, kayak gitu. Bikin web bangun sendiri, atau misalkan kalau teman-teman kenal Raspberry Pi untuk menjadi komputer gitu ya. Komputer mini kayak gitu ya. Jadi Python itu banyak. Tapi teman-teman bisa kombinasikan antara keduanya gitu. Jadi semisal kalau teman-teman pengen datanya tadi kan dari dari data dari database RDBMS gabung jadi Python, Pythonnya nanti bisa di clustering kayak gitu. Nanti ada modul-modulnya di Python, ada namanya Pandas. Pandas itu sebenarnya cara kerjanya mirip banget dengan SQL. Pandas itu eh, karena dia bekerja atas data frame, data frame yang isinya tabel-tabel, eh, tuple kalau istilahnya Python, itu tuple. Satu record itu namanya tuple. Nah nanti tuple itu yang akan diolah-olah eh, sama mirip prosesinya kayak eh, SQL. Tapi apa? Lambat. Kalau datanya sangat besar kayak gitu. Jadi biasanya dari SQL dulu disamariskan baru masukkan ke Python-nya. Jadi kalau ketika butuh semuanya, ya tadi butuh Python SQL sudah saya ulang berkali-kali ada namanya SQL Alchemy buat menyambungkan antara kalau kita connect ke database database. Di Python kalian bisa connect ke apapun. Kalau kalian pelajari Python Nah, ini contohnya, nanti bisa buka di sini. Jadi, ada komparasi antara si dan Pandas, tapi bukan berarti harus dibentrokan. Itu saja dari saya. Mungkin, maaf, kelewatan. Bila ada pertanyaan, boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Samuel, udah berbagi ilmunya pada malam hari ya. ini nih. Banyak banget yang antusias, juga banyak yang ikutan praktek. Untuk habis ini kita mau ke sesi Q&A mungkin buat kakak-kakak -kak yang ingin menanyakan perihal tadi mungkin ada yang error atau apa nah itu bisa diketikkan di kolom chat. Nanti mungkin karena waktunya terbatas jadi nanti akan kita beberapa aja yang bisa dijawab gitu Kak. Oh ya ini Kak udah ada pertanyaan sih sebenarnya ini Kak dari Kak Dewo Vano Gunawan. Jadi enakan pakai SQL apa Python buat seperti ini, Kak? Mungkin bisa dijawab. Uh, tergantung kebutuhan kamu. Kalau data-data kamu sudah disimpan di database yang berbentuk SQL, ya mending di SQL saja. Langsung aja di SQL untuk dioperasikan. Karena nanti sebenarnya ya, contohnya kayak apa ya? Aduh, saya nggak punya contohnya. ya. Uh, kalau kan nanti teman-teman tuh nggak hanya bekerja dari SQL yang kayak gini aja ya datanya cuma tabel-tabel kayak gini aja nanti ada program-program visualisasi kalau teman-teman kenal ada yang namanya tablu ada yang namanya lain-lain dia cara bekerjanya pun dengan berquery-query kayak gini di dalamnya gitu jadi kalau kebutuhannya hanya untuk reporting gitu ya hanya kebutuhannya untuk pelaporan atau data yang dipakai sebagai one source of truth biasanya istilahnya. Jadi data bisnisnya ya orang-orang tuh harusnya mengacu kepada data itu saja. Itu itu kita perlu banyaknya untuk SQL. Kita lihat datanya, kita lihat komparasinya seperti itu untuk menjamin kualitinya. Tapi kalau udah sampai ke modeling, misalkan teman-teman mau forecasting gitu ya, misalkan dalam tiga bulan ke 4 bulan ke depan, kalau berdasarkan regresi datanya seperti apa atau misalkan moving average tiga moving average-nya seperti apa kayak gitu ya atau teman-teman mau clustering ada beberapa wilayah yang kayaknya teman-teman bisa berikan tindakan-tindakan tertentu nah itu clustering dengan fitur-fiturnya yaitu pakai L Python jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman masing-masing nah saran saya selalu adalah pelajari dulu SQL karena SQL yang paling mudah tapi selalu perdalam dengan Python yang nanti sudah kuasa nanti kalau teman-teman masuk ke Python jadi konsep tentang logika datanya sudah ada di dari SQL. Nanti dari Python teman-teman perlu untuk model modeling data-datanya atau misalkan modeling statistiknya yang lain-lain. Kira-kira seperti itu Mbak Arum. Oke, mungkin sudah terjawab ya Kak Diovano yang tadi bertanya. Ini kan pakai SQL SQL atau Python gitu kan ternyata ya. tergantung ya. Oke, okay. untuk selanjutnya masih ada pertanyaan, makmuni aku bacakan beberapa aja kali ya kak. Ya, untuk, untuk seorang data analyst, apakah optimalisasi query itu termasuk hal yang penting dikuasai atau tidak? Perlu karena sekarang antara perlu dan P, query yang. Ya. Bisa okay. uh, jadi gini, query yang efisien, query yang ini, itu adalah hal yang benar-benar kita rindukan. Tapi kadang-kadang nggak perlu juga kita efisien-efisien banget, tapi sudah mengampilkan datanya. Hanya kalau kalian kalau query-nya lebih cepat, lebih baik, kayak gitu ya. Berarti hasilnya kalian dapat lebih cepat, itu membantu kalian untuk ya untuk bekerja gitu loh kerjanya bisa lebih cepat bisa mengerjakan yang lain atau bisa beristirahat dengan yang lain gitu querynya jadi semakin efisien query memang tadi ada beberapa hal yang saya lakukan yang kurang efisien kayak gitu ya misalkan select bintang kalau nggak butuh-butuh banget select bintang ini kalau punya dua atau tiga kolom saja ya set dua tiga kolom itu saja karena kalau select bintang berarti dia ngambil semua kolomnya dulu lalu dia filter kalau kalau kalian pilih dua atau tiga kolom terus filter dulu. Misalkan dia itu instruksinya selalu gini ya. Dia jalanin dulu wernya, recordnya, baru diambil tuh bintang. Kalau dia bintang berarti diambil semua kolom. Kalau diambil dua atau tiga kolom ya berarti nanti dua tiga kolom itu yang akan dijadikan eh, tampilan datanya. Nah itu lebih efisien bagi kerja database-nya. Apalagi semisal kalau database kalian kalian query langsung ke data production tapi itu sangat jarang. Data produksi itu artinya data aplikasi yang digunakan itu bisa kalian query juga untuk jadi data reporting kalian. Nah itu itu jauh harus lebih hati-hati karena kalau kalian menjalankan querynya itu lama ya nanti kan aplikasinya down, aplikasinya down, duit bisnis kalian hilang, potensi bisnis peluang bisnis kalian hilang kayak gitu. Jadi memang query penting untuk ya semakin efisien tapi ya dipelajari semakin lancar lah ya itu based on practice sih sebenarnya biasanya sih, kayak gitu tapi strukturnya sebenarnya sederhana aja biasanya kolom-kolom yang perlu-perlu banget filter where-nya benar-benar pakailah yang benar-benar sesuai dengan konteksnya, misal kalau tadi data penjualan yang butuhnya uh, hanya yang continuous saja, ngapain harus ngambil yang discontinuous? kayak gitu itu sih uh, tadi siapa yang nanya ya, namanya tadi yang nanya Kak Iqbal, mungkin nah, udah terjawab okay. ya Oke, mungkin aku satu lagi aja ya, Kak. Uh, mau tanya, kalau error query, error bentar, aku uh, ketik lagi aja ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Vivi, aku kopas lagi, dan aku... nah, itu, itu gimana Kak, solusinya? Nah, itu harus dilihat. Eh, uh, querynya sintaks error near select, berarti nanti di depan selectnya atau di belakang selectnya itu ada yang salah. kayak ah. gitu. Kayak gitu nah ini tadi ada pertanyaan siapa sales volume ini yang mana ya kak Galim oh ya tadi sales volume tadi kalau kita lihat sales volume tadi kan adalah turunan dari dua tab dua kolom ya dua kolom yaitu kolom unit price dan kolom quantity jadi memang nggak ada kolom sales volume pertamanya tapi kita bisa membentuk ini kalau misal pertanyaannya saya ubah berdasarkan apa berdasarkan revenue Berarti kalian harus ngitung apa? Harus ngitung diskonnya. Karena kalau di tabelnya, itu ada diskon. Tuh, ada diskon. Kalau ada diskonnya, berarti oh, gimana cara rumusnya itu? Ya, caranya biasanya. unit price. Kali quantity. Terus di dalam kurung lagi, kan ada diskonnya. Berarti misalkan 0,2, kalau diskonnya 20 berarti kan sisanya 80 Berarti satu kurang diskonnya. Kalau diskonnya dalam koma ya, kalau diskonnya dalam eh, kalau diskonnya sudah angka 90, 80, oke, okay, itu harus kita bagi 100. Nanti baru deh diterapkan di klausa yang ini untuk mendapatkan misalkan sales volume berarti sekarang jadi revenue kayak gitu. Misalkan kalau berdasarkan revenue ya, nggak usah di Anggaplah Anggaplah uh, persen kuantitinya uh, itu satu diskon. Nah ini kalau kurung-kurung ini juga hati-hati. Nanti bisa aja kurungnya itu kurang, jadi nanti error kayak gitu SRP. Kira-kira itu eh baru Oke, okay, ber oke okay, berarti udah ya. Oke, okay, karena ini udah tadi ada udah tiga atau empat pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Samuel. Dan ini mungkin udah solve ya semuanya. Nah mungkin untuk uh, materi pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya kak. Makasih udah banyak sharing tentang uh, SQL. Mungkin untuk teman-teman lainnya mungkin bisa uh, apa informasi uh, ilmu yang malam ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa kakak -Kak juga uh, bisa copy step mendapat sertifikat yang sudah saya share di chat zoom karena tidak akan dibagikan di grup gitu. Oke, untuk habis ini kita mau foto bareng dulu ya, Kak. Mungkin Kakak-kakak lainnya yang bisa open cam bisa open cam ya. Kita mau foto bareng untuk dokumentasi. Oke, aku mulai dokumentasi aja ya. Untuk ini hanya ada satu slide karena slide selanjutnya nggak ada yang open cam. Oke, aku hitung satu, dua, tiga. Oke, ya. Terima kasih kakak-kakak kak semuanya yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Redors, Kak Ariana, dan Kak Samuel yang malam ini sudah berbagi informasi dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin nanti kita akan bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Terima kasih besar-besarnya untuk sesi pada malam hari ini. Kita tutup, saya tutup sampai sini. Banyak salam, mohon maaf. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Selamat semua. Terima kasih semuanya. Selamat